Bootcon kan semuanya, kan ini ada baru bangun usaha, usaha YouTube. Tolong dulu di apa di like, di komen, komen gitu kan, terus di share. Jangan lupa juga di subscribe itu ya. Ada tombol merah-merah gitu katanya. Terus lonceng itu dipicit pokoknya katanya gitu. Ada nanti masuk notif langsung tonton. Pokoknya ya. Minta tolong nih. Kalian yang bisa nolong kami. Ada lagi yang bisa nolong. Satu lagi Maha Kuasa lah sama kalian ya. Itu tolong di subscribe. Apa? Oh iya, jangan lupa pokoknya nonton Tulang Kita. Ah. Oke. Okay. Mantap kali. Luar biasa. Udah ini kan. Aku nengok anak ini. Gak ada kelakuannya. Gila nih bilang-bilang orang videonya itu. Mana aku malu kali aku kalau tahu nih mamaknya ini. Eh, mana lah anak ini. Kurang ajar lah. Komentarnya pun tengok gak ada yang positif. Negatif semua komentarnya. Ada yang mencaci, memagi nih. Aduh, cuma lah ini ngasih tau sama mamaknya ini. Sumpah tau mamaknya gak jantung juga ini serangan ini. Bisa gawat gitu ini keluarga. Masuklah klarifikasi-klarifikasi itu. Tapi kalau memang dia jadi artis terkenal gara-gara ini pun gak apa-apa juga kan. Biar tulangnya nanti. Siapa yang pertama kali membela tulangnya? Hah, mantap kali. Tapi kan jadi artis dia, aku yang mendampinginya nanti. Mana-mana masuk TV. Mantap juga. Malah anak ini ya, telepon. Susah ya, memang dihubungnya anak siapa ini. Kelakuan udah kayak gak manusia. Kayak anak setan kelakuan memang. Susah kali dikendalikan. Merusak handphone ku. Mana ini handphone pun kadang udah ada dua lunya. Enggak ada koreknya. Aku baru teringat juga nih, baru beli komputer apa tadi ya, ada kakak itu bagus-bagus. Wah, coba juga ini komputernya. Nah, hidup enggak ada ininya. Mana CPU-nya ini? Baru ingat aku CPU-nya enggak ada. Katanya datangnya nanti lah kalau masing-masing dulu. Kalau beli barang di botot ini kayak gini lah, satu-satu dulu mouse. Apa ini berlayar nih baru nanti CPU. Tanya orang kan, ada komputer apa? Ada. Penting serondokan aja nih ya. Foto aja ini kan, foto depan komputer itu. Cukup mantap juga. Oke. Mau kemana kau? Mau kemana kau? Upi gitulah. Sini kau dulu. Sini kau dulu. Jangan kau kalau banyak kali apa kau alasan kau kalau udah disuruh sini sini udah kau. Sini kau dulu ah. Ayah kali nak zaman sekarang nih. Dia terus suruh duduk sekali dibilang mendengar gitu. Aku anak ini. Senyum-senyum kau itu. Ayah kali dibilang anak-anak sekarang. Mau kemana kau? Ke YouTube itulah. Bikin YouTube ya? Nah, ini sama kawan. Bikin YouTube sama kawan kau. Keras sedikit ke suara kau kalau orang bercakap. Jangan kayak YouTube-YouTube itu, agak keras sedikit kau. Apa yang kau bikin di YouTube itu? Nah, bikin video aja sama kawan-kawan. Video. Lagi jajan, tulang. Jajan ya? Udah berani kau minta-minta jajan dulu sama aku. Kau mau usidang dulu kau ini. Apa kau bikin di YouTube itu? Kau kira udah bagus sekali kau bikin itu tuh. Viral kau di YouTube itu. Senang aku viral. Senang gak ya? Senang kau di YouTube memang. Siapapun senang kalau udah viral. Kalau viral kau positif gak apa-apa. Binatang. Tahu? Entah apa yang kau buat. Nah, ada pun yang kau buat kayak gitu. Sampai aku baca komentarnya. Jentung anak bacanya. Tahu kau bikin anak ini. Aku nengoknya dulu. Aduh. Emang daya, inilah kelakuan ponakanku. Menggeletar tanganku deh.
Siapa apalah mau bikin YouTube itu? Siapa yang ngajarin kau? Anak siapa yang ngajarin kau? Ada diajak kawan. Siapa tulang? Siapa nama kawan kau? Rinal. Si Rinal. Mau sukses dari kau di YouTube itu? Itulah. Ah udah berapa apanya itu yang nonton video itu? Hah? Udah berapa? 3 juta tulang. 3 juta. 3 juta. Kutengok video gue itu memang viral, memang 3 juta yang nonton. Tapi gak ada positif. Aku nengoknya pun enggak lah. Maunya kau kalau bikin video YouTube itu, ya gue setahu. Bikinlah, bikin video YouTube itu misalnya kau buat cara menghormati orang tua. Itulah. Cara misalnya bikin helikopter. Itu gue buat. Bisa kau bikin helikopter? Apaan ya gitu lah. Tapi YouTuber kau, banyak kali gaya kau. Helikopter tuh. Nanti lah aku mau pikir dulu lah. Hah? Itu. Enggak lain duduk dulu kau duduk. Duduk dulu. Belum siap orang bercakap main pigi-pigi aja kau. Ah, ya, tunggu kan aku tuh lah. Kau kau suruh sini. Ah. Kau panggil si Rinal itu kan. Kau ini. Enggak ini anak-anak zaman sekarang ini. Kau aku dulu ya. Alain kau dikasih tahu opungmu dulu. Dia sama aku baik aku dikasih tahu. Dimarahi aku, memang salah aku pada saat itu, salah aku, tapi aku diam-diam, ada memang lawan-lawan sedikit. Tertampar juga memang sama punggung, cuma ya udahlah aku bilang. Kapan kau kayak gini-gini, kapan nanti main tangan aku, paku, kasihan sekali kau. Enggak kau sini, muka kau nampak kan, nampak dunia ini. Tengok, dunia ini luas ya, jangan kita merasa udah hebat kali di YouTube-YouTube itu ya. Hebatnya kau di YouTube itu, banyak orang lebih hebat. Jadi kita gak perlu. Kalau mau bikin konten-konten apa itu positif ya? Itulah. Bagaimana cara bikin PR matematika gitu kita, misalnya kayak merebus air itu, nombak apa ikan itu kau buat bagus ya. Berapalah penghasilan kau di YouTube itu? Apa tulang? Berapalah penghasilan kau di YouTube itu? 10 juta tulang. Banyak juga. Ada uang kau 20 situ? Gini, uangku 100. Malah sekali aku mencah-mencahinnya. Ada? Nyeramah-nyeramahin tapi minjem duit juga. James. Jangan kau ngomong dalam hati, tahu aku isi hatimu itu. Ada? Ya ada tulah. Pinjam dulu. Gini lah. Kok tulang ini mensupport lah kau bikin video-video itu. Gak aku nonton video gue tuh, bagus sekali ponakanku ini. Udah sukses, gue anggap begitu ya. Support lah pokoknya apapun ya. Pokoknya video-video gue teruskan. Tulang mendukungmu 100%. Ya, nanti apa malas tulang mecah-mecahkan itu duitnya ya. Oh, James. Banyak kali cerita. Pergi sana. Dasar beban keluarga. Oh, jangan ngomong-ngomong dalam hati kau. Aku tahu apa kau ngomong apa ya. Tampar juga nanti. Ah. Ali saya 20.000. Kita pulang aja. Nah, ketawa aja. Bisa bagi ongkos 20 ya. 20. Ketawa ya. Bisa ku pinjam uang kau 20. Jangan ketawa.